Selamat malam kakak Dewi cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama lagi dengan akhirnya Bapak Ilham. Akhirnya kita kembali bersama Pak Ilham, guys. Ya, terima kasih banyak Pak Ilham sudah datang kembali ke YouTube channel kita ya, ini. Channel ini dan unboxing deh. Hari ini kita unboxing ya kiriman barang dari Tokopedia. Tokopedia. Terima kasih Tokopedia, ada kiriman barangnya lagi. Tokopedia ya. Oke, boleh kita langsung buka saja Pak Ilham. Boleh kita langsung buka saja ya, guys. Ini kita buka dulu ya satu persatu demi sedikit kita buka. Ya, sedikit kita buka. Alhamdulillah Pak Ilham sudah ada iklannya sekarang, guys. Jadi tinggal tunggu jam tayangnya lagi, iya, guys. Iya, tinggal tunggu di pin akses pinnya ya mungkin. Iya. Jadi nanti ada udah tips. Tembus ya, guys. Insyaallah saya akan belikan pulsa. Iya, iya. Jadi kalau sudah cair bolehlah Pak Ilham bagi-bagi ke. Iya, berbagi itu indah ya, guys. Nanti Pak Ilham juga wawancara dulu. Saya wawancara tentang bagaimana caranya dapat jam tayang dengan sistem berbagi. Ya, boleh bagi-bagi. Share lah karena teman-teman banyak yang minta pengalamannya Pak Ilham bagaimana. Iya, iya. Wow, ini ada barang yang sangat populer ini ya, guys. Populer, guys, ya. Mantap. Oh, kita lihat barang apa kah ini, guys? Iya, kira-kira barang apa kah ini, guys? Ini dari Tokopedia. Tokopedia. Iya, wow. Dan kecil-kecil pelem. Itu kira-kira apa itu pelem? Oh, warna gabus. Itu gabus, tapi tidak tetap. Wow, ada bubble-nya, bubble wart-nya, guys. Kita lihat Pak Ilham. Kira-kira isinya apa ya? Gunting lagi nih, guys. Boleh, Pak Ilham, digunting. Oh. Wow. Dan isinya apa, Pak Ilham? Oh, sabun. Wow, ada lagi isinya. Oh, sabun. Wow, yang pertama ada apa, Pak Ilham? Oh, ini Yang pertama ada Wipol. Wipol. Wipol cemara pembunuh kuman dan pembunuhan menyeluruh ya, cairan disinfektan ya. Oh, jadi itu untuk ini untuk kain pel ya, yang untuk di pel ini. Untuk tehel itu ya, guys, supaya menghilangkan kuman-kuman yang di lantai itu ya, guys. Oh ya, jadi jangan itu bukan untuk diminum ya, guys ya. Bukanlah ini, untuk diminum. Boleh ya, ini buat jauhkan dari anak-anak, nggak boleh ini. Ya. Ini untuk di lantai saja, guys ya. Yes. Jadi cara pakainya ini, guys, di gimana ini pakainya Pak Ilham? Kita taruh dulu di ember ya, guys. Baru kan ada kain pel, baru kita celup itu kain pel, baru kita peras gitu kain pel, baru kita ya, pel lah begitu. Pel, oh, di pel betul. Iya, guys, itu gunanya jadi, ini gunanya kain pel ya, guys. Ini kecil-kecil banyak gunanya, guys, ya. Yang selanjutnya, ini ada apa, Pak Ilham? Pepsodent ya. Wow, ada sikat gigi ya. Itu apa keterangannya? Pepsodent untuk yang kalau ada sikat gigi ya, kita mengodol ya. Oh, untuk ini untuk bersihkan noda-noda yang di mulut ini, guys ya. Oh iya. Dan jadi noda-noda ada yang sudah makan, sudah apa segala macam kegiatan kan. Langsung ya sikat gigi supaya bersih, hilang noda-noda kuman harus sikat gigi di dalam ya. Kita, jadi ya. Ini namanya ini sikat gigi, guys ya. Oh, sikat giginya tipe Ilham. Sikat giginya ini apa ya? Bentuknya ini kenapa ini bentuknya? Ini warnanya apa itu? Bentuknya ini nggak tahu ya, guys. Nanti tanya di toko aja ya, guys. Jadi tinggal nanti dicampur ke odol Pepsodentnya, pasta giginya ya, guys. Ya. Ini nggak boleh campur situ. Selanjutnya ada apa, Pak Ilham? Pons. Wow. Ya, ini Pons ini antibakterial untuk muka ini, guys ya. Ya. Untuk muka lawan 99% dari kuman. Boleh. Yang ini Pons ini antibakterial ini untuk muka menghilangkan jerawat, noda, kuman dan kusam di wajah ya, guys. Boleh. Mantap ini ya, guys, facial foam ya. Ini enak, ini bersih dan ya, ini untuk muka antibakterial ya, dipakai untuk kuman, untuk muka ya, guys.
mukanya Pak Ilham sekarang sudah kinclong-kinclong iya, ini. Iya, gara-gara saya pakai pons ini ya, guys. Ternyata mantap ya, guys. Pak Ilham sekarang ya apa namanya? Cocokan iya. Ya. Idaman sekarang Pak Ilham ini. Ya, jadi, selanjutnya. Selanjutnya ada apa yang terakhir? Extra hemat Life Boy. Wow, sabun. Sabun cair ya, guys. Sabun cair. Sabun cair ini waktu nomor 1. Nomor 1 di dunia. Antibakterial soap, antibakterial hands total 10 ya, guys. Perlindungan dari kuman dalam 10 detik. Ini wow, bagus wow, ini dipakai wow. Untuk melindungi badan yang kotor ini iya, dari kuman ya, guys. Dari proyek bisa langsung mandi pakai ini. Iya, pakai ya. Ini ya, guys. Lifebuoy. Lifebuoy dari boleh. Kuman secara maksimal ya, guys. Dan ya, lebih penting ini bagus ini, Pak. Daripada pakai sabun. Iya, sabun. Ya, guys, mending pakai sabun cair ya, guys. Apa-apa. Kalau takutnya pakai sabun batang digunakan salah, iya, ya kan? Nggak boleh. Mending pakai sabun iya, cair ya, sabun guys. Sabun cair kan bisa juga. Bisa digosok-gosok. Iya. Ini kan bersih dan cepat hilang kumannya dari badan dan bau itu yang guys. Oh, begitu. Iya. Jadi ya, ada banyak. Jadi ada banyak ya anunya ya, Pak Ilham iya. Ini. Ini kirimannya beli di online ya Pak Ilham ya? Iya, beli di online ya guys, beli di online. Jadi sekarang Pak Ilham sudah tidak ke mana-mana, jadi tinggal dikirimkan semua barangnya. Iya. Ini Pak Ilham beli online, oh, woy, bahaya juga Pak Ilham sekarang. Iya, Pak Ilham guys. Sekarang dia beli online, jadi diantarkan langsung ke rumah guys. Iya, begitulah guys. Senang Pak Ilham ini ya. Jadi, ya, itulah unboxing saya pada hari ini. Ya, demikian mohon kurangnya mohon dimaafkan. Boleh Pak. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak proyek. Salam. Lupa. Nanti Pak Ilham jelaskan ya gimana cara-caranya itu yang 1000 subscribe sama 4000. Oh iya, nanti saya akan biar teman-teman bisa sebentar ya cara-cara gimana caranya mendapatkan 1000 subscriber yeah. Yang di sini nanti saya jelaskan dan nanti saya kasih tahu semua penjelasannya itu kenapa bisa ya. Ya itulah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak proyek. Salam. Oke, ini dia tadi ada. Ini ya, guys ya. Mau terkirim guys. Iya, jadi ini yang terkirim. Waalaikumsalam. Ini kirim. Ini ada Pak Salan baru tiba dari lokasi. Gimana Pak Salan? Kenapa kita tidak bawa Pak Ilham Pak Salan? Bermalam tidak bermalam di sini. Oh, jadi kalau malam Pak Ilham pulang ya? Tidak, sore saya pulang, Mak. Pulang kerja tuh kayak orang kantor biasa, kayak orang kantor kayak kantoran ya. Kayak anu tuh kak Wawan pulang sore, pagi masuk pulang sore begitu. Kayak begitu Mas saya, nama Mas asisten. Ya, bermalam lagi sini. Oh, jadi pasalan yang sendiri kasihan di sini. Sini ada cuma. Tidak ya, juga pasalan. Nanti kan. Kalau ada kembali ke HP pulang atau bagaimana. Iya. Jadi informasi teman-teman Pak Ilham sekarang HP-nya masih disita. Karena mungkin lagi rusak ya, guys ya. Jadi ya, Pak Ilham ini hukuman saya, guys. Budi hukum, guys ya, sama Bapak karena HP-nya lagi disita sama Bapak. Tapi mudah-mudahan Pak Ilham sudah kembali semangat nanti kalau sudah ada HP-nya. Iya. Bolehlah Pak Ilham jadi kesaran dari Pak Ilham. Semoga Pak Ilham cepat dikembalikan HP-nya ya sama bapaknya. Ya. Kesaran Pak Ilham itu ada dia banyak guys kesariannya Pak Ilham. Sekarang iya. Bersih-bersihkan dulu ya guys. Iya. Oke guys, jangan lupa untuk like and subscribe, komen channel Pak Ilham. Pak Ilham rajin sekali guys, dia lap mejanya sendiri, dia lap bersihkan kamarnya sendiri. Jadi dia calon-calon yang mandiri rupanya Pak Ilham ya. Jadi Pak Ilham ini orangnya sangat baik. Bisa jadi calon suami. Calon. Jadi yang mau komentar di sini buat calonnya Pak Ilham bisa nanti dipindah di pondok-pondoknya. Ya, guys. Selamat
bekerja Pak Ilham, semoga berjalan lancar. Amin. Kompak selalu teman-teman ya, kompak selalu ya teman-teman ya. Jangan dong, kompak dong, yang aman dong ya. Kasihan Pak Ilham ini. Dia mau beli, sudah mau beli mobil guys. Mau beli motor, mau beli rumah, kasihan. Oke. Okay. Jadi tetap semangat dan enjoy. Enjoy.